Ini yang meledak-ledak ya. Ini Hawaii. Oh alah, kita sih ngomong nih anggrek pedang ya. Api ya. Lidahnya kuning ya. Ini lo tunasnya aman, ini full hujan ya. Bunda Jasi. Lihat nih ininya batangnya. Hewan ya, jadi nggak banyaknya. Banyak. Oh, silangan besi. Rot, kondisi mekar. Ini bukan linear biasa. Ini ada kuning-kuningnya gitu loh. Oh. Ada kayak pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek dimanapun anda berada. Semoga tuh sahabat anggrekku selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala yang menjadinya dan sahabat anggrek semuanya. Amin. Mas Eko, selamat berjumpa lagi. Selamat berjumpa. Lama tidak ketemu ya. Ya lagi mudik. Cuti berang dino mas. Ini hampir 2 minggu. Dua minggu. Ya, ada apa? Hari tanggal merah kan ya? Oh iya, jadi libur cuti bersama ya. Oke, siap. Dan untuk sahabat anggrekku ini di pinggir jalan. Dan yang jelas mumpung di rumah nih masih kok mau mengurangi atau menjual. Menjual ono ya. Iya. Menjual ya. Sahabat-sahabat anggrek. Full sun, full rain. Nanti ada beberapa yang mau di jual ya. Koleksi-koleksi. Dipindah ya. Tangankan. Tapi asli sah full sun, full rain wis tinggal lanjutkan perawatan. Ya. Sopo ae nanti dimulai dari depan ya, Mas. Siap. Wis ngono ae lho, langsung ngono lho ya. Langsung Pak Fajar, sahabat anggrek. Ya, ini merupakan tanaman-tanaman yang sudah difulsankan ya. Heeh. Ah. Ya, ini ada mesang lho. Ae variannya berbeda ini. Oh, ini mesang lho ya, Mas. Oh, mesang gini gedene lho. Oh, mesang lho sakmene gedene lho ya. Mesang. Ini ada iki apik mesane iki gede banget lho. Beda ya sama mesanil yang tadi. Sebelum-sebelumnya itu kan kecil ya. Oh. Ini dan asli sah gede. Bukan mesanil biasa ya. Di luar biasa. Ini salah satu koleksi juga ya. Oh. Ini ditul ya mas ini. Coba Pak Fajar. Oh, ini yang di pohon pakis ya. Nanti berarti langsung potong no. Betul Pak Fajar. Oh. Ini langsung dipotong kalau ada itu. Ada yang berminat nih ya. Ya, Papa, Bunda dan Panda kalau ada yang mau berminat nanti bisa dipotongan segini. Bisa dikirimkan. Ini satu paket ya, ada Sutiknoi. Ini itu macam-macam aja. Ya udah nempel nih Sutiknoi full. Ini Sutiknoi. Sutiknoi ini ada Tosson X. Tosson X Sri Mulyani. Oh, oh iki. Belakangnya ada Asiantera. Wah, oh. Harganya mendemi nih. Mendemi. Yang ini mendemi ya, ini masaknya super besar. Heeh. Sutiknoi masih remaja. Yang Sri Mulyani udah pernah mekar ya ini. Oh, ngono. Terus Asiantera juga. Oh, ini bisa apa dikirim pamit potong enggak ini Mas? Bisa. Jadi, kalau yang rumahnya Blitar dekat bisa diantar. Oh, gitu. Kalau rumahnya Blitar bisa diantar. Kalau antar. Pokoknya ongkosnya sesuai. Ya, aman lah nanti bisa dinego ya. Oh. Ini, kira-kira harganya berapa Mas? Kira-kira loh. Kira-kira ini harganya 1,2. Ini 1,2 itu. Iya. Sudah ada Sutiknoi, ada Asiantera. Macam-macam loh. Yole ini juga banyak ya. Tapi ya. Semuanya kan tidak sama harganya, maksudnya ya. Kan tidak semuanya mahal kan, ya tidak kan tergantung anggrek apa, mas ya? Betul, Pak Fajar, isinya apa ya? Kalau ini isinya Ursula, terus ini ada apa? King Giant, Kuranda Giant. Ada ini silangannya besi X Bengawan Solo. Oh iya. Ini Puanani masih ada di sini. Ini baru saya tempelin ini. Karena saya balik ya. Saya tempelin. Oh, ini masih baru. Oh, sing lawas ya, Mas. Sing lawas ya, sing lawas. Iya, gile lawas. Ini nih. Lama. Ini ya, sudah 1 tahun ini dari setling Pak Fajar ini. 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 Udah, terlihat ya. Nah, yang ini iki mantep Mas ini iki. Pak Fajar ini. Isinya berapa nih? 1 2 3 4 5. Ini 6. 6. Betul. Ini silangannya apa? Isa ID ya. Ini rata-rata satu ada 2 ID Pak Fajar. Oh ngono. Ini silangnya kalau pilum X Sylvanum coklat. Oh, iya. Sama satunya ini Asiantera X Pseudo Corantum. Piro ngene jajal aku pengen terus. Itu berapa isinya? 1 2 3 4 5 6. 6 ya. Ya untuk saat ini harganya saat ini ya kan kita enggak tahu nanti kalau gede ya. Ini 600 aja deh. Ini cuma 600, nanti ya. Bisa dipotong segini atau ya, sebawah. Di gunung ke bawah. Oh, pokoknya potong, dul. Ini, ini.
Ini isinya full puanani nih. Full puanani. Kuning Pak Pancer nanti kalau ayo. Kuning bersih gitu. Larang no iki. Mahal ini. Oh, iya wis ngono. Lene takon piro no bocoran. Ada yang mau tanya nih. Satu isinya ya 2 3 4 5 6 7 8. Ini 1 juta Pak Pancer. Ini. Ya. Puanani lho ya. Wis nempel semua. Yes, nempel. Wis tinggal semua. Lanjutkan dan sudah siap difulsankan. Ini segera gak bingung-bingung Pak Wajar. Sekiranya kayak ngarep rumah, taruh di depan rumah, sudah aman. Oke. Nanti yang aman dari pancuran juga ya. Nanti lainnya masih banyak bisa ditanyakan Rone. Rone Mas. Siap, kan enggak gembrebek peda motor. Sibek aku malan. Iki sing iki, khusus ini iki. Nah, ini. Ya Fajar lihat nih, ada yang mekar Pak Fajar. Nah. Ini namanya Golden Peacock Pak Fajar. Golden Peacock. Warnanya orange ya. Oh, ngene iki. Ini kartu silangannya berasa pula ya. Oke. Okay. Ini iki biro ini. Ini ada Golden Peacock. Saya review dulu. Ini ada berasa Flano Dosa. Ini juga ada yang rimbun Pak Fajar. Oh ya. Lihat nih. Ini ndak bisa apa langsung muter full ndak bisa aku soalnya iki yapet ngelie. Nanti kelamban. Pokoknya kalau ada yang minta nanti bisa minta foto ulang atau video pendek itu bisa ya. Nanti ditanyakan ID-nya pasti ada. ID-nya apa-apa aja masih ada. Nah, pira-pira lagi. Ini harganya 1,2 Pak Pak. Ini. Pulsan loh. Enggak bingung-bingung lagi. Ya tapi tetap pemupukan ya. Pemupukan tetap kayak gitu. Cuman untuk treatmentnya jadi lebih enak karena tinggal taruh di panasan udah aman. Oke. Lah ini nanti dipotong del segini ya. Ini cuma berapa ndak ada setengah meter. Iya setengah meteran ya. Setengah meteran nanti dikasih gantungan sudah. Bisa di porter. Enggak usah dikasih cor bawahi. Jadi dikirim dimanapun bisa. Kalau yang ini berasa pola. Ini no dosa. Berasa pola no dosa. Full berasa pola ya, tapi ini ndak ya. Ini ada macam namanya why not. Why not? Dulu kok ada Katlia template tol gitu. Terus ini ada juga apa yang namanya? Petite Star ya. Di sini ada Katlia Petite Star udah mekar 2 kali. Terus ini. Ini Ensik apa namanya? Ensiklia Jaira Kiku apa-apa ya. Yang kira kira-kira. Ini juga sama Fajar. 1,2 ini. Mungkin padha, ini padha. Ini rodok kalep ini. Jana asli fullsan kabeh lho ya. Fullsan. Ini Maika Mayumi. Mantap. Terus ini ada Trico Centrum Cebodens. Ini ada namanya Ici Jaran Raihan. Oke. Iki yo sak mono kuwi. Oke, lanjut nganu Mas. Lainnya wes sing Katlia ya, Katlia. Sama juga. Kalau tadi kan kata yang mini-mini ya. Katlia mini sing iki sing ini yang bodoh-bodoh. Ini Hawaii apa namanya? Saya lupa ini namanya. Bentar. Enak ora? Coba model aja. Delek apa jan? Is pokoknya putih ini. Oh, putih lidahnya. Kene pirang ya. Pohon masih? Ini ada 1 2 sama 3 ini pohonnya baru ditempel ya. Oh, sing iki sing lawas iki. Lawas. Kalau yang ini warnanya biru. Merah iki. Final blue. Oh, final blue. Ini udah 2 kali mekar. Ini masih murah ya 750 ini. 750 nanti potong jeder gantung wes tadi. Sip. Iki. Nah, ini yang mahal banget ya. Ini malahan. Ini ada bagus ini ya. Selain intermedia Ektianmu sesama. Terus ini ada Rio Little Treasure. Iki. Nah, ini ada angel men. Oh, mekar. Iki sing iki. Ini aduh namanya apa? Flamia Flamia gitu loh. Serai. Oh betul ki. Celai. Wih. Oh celai lah. Untuk ID-nya nanti ya. Untuk screenshot saja ini ya. Orangnya juga lupa ini. Dah 1 tahun, 2 tahun nggak ya. Nempel. Ini 1,4 Pak Fajar. Ini yang ini ya. Ini tapi wis jaminan nempel wis aman. Nempel. Oke, full sun full rain. Lanjut. Nah, ini. Ini yang lebih jumbo-jumbo nih Pak Fajar. Iya apa mas? Ini Sri Warni Bumi sama satunya lagi Heisong yang merah itu. Ini ada 3 gede-gede ini. Iki lo enak kena apa? Amplopnya, enak amplop. Isinya lagi berhadiah apa enggak ini ya? Ah, berhadiah? Ini. Nah, ini. Oke.
Oke. Okay. Ini yang Suwarni Bumi. Oh. Ini Heisong. Heisong terus ini Suwarni Bumi juga. Oh, ono. Suwarni Bumi itu kuning lidahnya oranye, Heisong merah. Coba dibuka ya, Pak Fajar. Kita unboxing. Sudah sih enak. Unboxing. Ora enak. Zong apa enggak ini? Wah, zong Pak Fajar, enggak ada isinya. Zong. Nih, zong. Zong ya. Oke. Kira-kira ini harganya 1,4 juga, Pak Fajar. 1,4. Oke, lanjut. Wes. Sekarang ini Mas Dendro ya, melayani Dendro. Iki apa iki? Apa iki? Ini yang api namanya ya? Anggrek pedang ya ini, Pak Fajar. Oh, alah iki toh sing ngomong nih anggrek pedang ya. Heeh. Apik ya. Lidahnya kuning ya, mulus itu. Oleh diklentek Mas iki? Ini boleh kalau ada yang mau. Ini anggrek pedang seperti ini ternyata. Tapi ya, cabutan ya nanti Bunda kalau mau. Ini enggak dipotong. Ini cabut nanti. Cabut, soalnya atasnya lagi. Ada lagi nih mbokonya. Nanti ini ya nanti yang di ini pemberian orang. Enggak barani jual. Makanya nanti kalau ada yang minat anggrek ini, anggrek pedang ini. Ya, ini dicabut. Cabut. Jenenge apa, Mang? Anggrek apa? Anggrek pedang, Pak Fajar. Masuk burung pedang. Oh, bahasa. Namanya Trichocentrum apa gitu. Oh. Ki, bunganya cakep ya. Apik ya. Bagus ya. Piro Mas ini? Ini harganya 650. 650 nih loh. Tiga tangkai ya. Siap. Yuk, saiki sakrang neng Dendro nih. Dendro yang full sun fluorine ya, Pak Fajar. Dendro full sun fluorine. Ya, ini ada silangannya Helix Eternin ha Pak Fajar. Nah, ini sudah full sun. Ini Pak Fajar. Ini daunnya tuh dia enggak rontok, Pak Fajar. Kalau full sun kan ada yang tipe daun rontok toh, ada yang enggak daun enggak rontok. Ini enggak rontok ini Pak Fajar. Wah, ini 1 2 3 3 jalur iki. Ini Pak Fajar. Aman nih ki, ini lo tunasnya aman, ini full hujan ya. Oke, dianggap piro ya? Ini di harga 750 Pak. 750. Iki kabeh Mas arek tenan. Ini ada lagi nih, ada yang pulsan-pulsan lagi Pak Fajar. Oh, ndi sing dine? Ini Arctic Expressi Pak Fajar. Oh, ya gedine. Gede banget ya. Nih, Arctic Expressi. Ya ada satu dua spek ya yang satu diri, masih diri. Ini diri. Ini Pak Fajar. Wah, jas sih. Iya, langganan mekar ya Pak Fajar. Ini lagi spek aja. Wah. Ya. Bunda jasi. Lihat nih ininya, batangnya. Asli koleksi pribadi iki. Jan. Iki wis mangkok-mangkok. Teruji 2 tahun ini. Langsung harganya wis. Lagi ora dicak ditaleni yo. Ya, kenapa ditali? Karena di sini kadang kalau musim angin. Oh, ngono kae. Oh, ngguling Pak Fajar. Soalnya itu ada hamanya juga. Oh, ngono. Ayam. Oh, ayam. Mantap lah. Pancal bubar. Iya, jadi akhirnya kadang beberapa yang tinggi. Nah, itu saya kurang. Wah, keren ya. Seter. Sip. Diangkat berapa Mas ini? Ini harganya 1,5 Pak Fajar. 1,5 ya, fullsun tinggal taruh wis. Tinggal taruh. Mantap ya. Oke, yuk. Dine. Nah, ini. Ini Amadea Geraldine. Amadea 1,2, 2 tunas. Iya, 2 arah tunas Pak Fajar. 2 tunas wis, jaminan 2 tunas. Lihat bunganya, Mas. Varian bunganya wis. Ini bunganya dimakan hewan ya. Jadi enggak banyaknya. Oke, mantap lah. Piro iki? Ini agak murah nih. Harganya 1,2 Pak Fajar. 1,2. Yang ini. Wah, tinggal taruh tapi. Itu Pak Fajar. Kalau tadi kan memang jenis yang gemuk-gemuk, mangkok daunnya. Kalau yang ini beda ya. Beda. Ini gila. Jan. Gila. Nah, itu. Ngentek ini daun nganu tunas. Makan daun, makan bunga ya. Ini nih. Ting. Apa sodako Pak Fajar. Oke lah, ini enggak mungkin dijual ini, akarnya seperti ini. Oke, iki tadi lanjut ini. Ini lanjut nih. Ini namanya apa? Besi X Goldenrod Pak Fajar. Ini. Iya. Oh, ini rame loh ya. Warnanya kuning ya Pak Fajar. Enggak bau Pak Fajar. Enggak bau. Enggak bau. Wah, emang persiapan nganu emang sopo? Minyak wangi semprotnya jes. Daunnya mangkok ya. Ah. Bunda.
ini. Oke. Okay. Ini juga sudah. Ada 4 tangga ya. Wes, sampai atas itu. 2. Oh. Ini kayak ini juga. Iya, ya, ini. Oh, dari Kikitin Walang kalau oh. Ya. Saman ya. Aman. Aman selamat tangga. Oke, piro iki? Ini harganya 1,7 setengah Pak Fajar. 1,750? Iya Pak Fajar. Ah, 1,750. Silangan besi. Berat, kondisi mekar. Nanti bisa minta foto ulang wis, enggak apa-apa langsung. Oke. Terus lineale iki. Lineale. Didol ora? Didol Pak Fajar. Oke, dijual 1,2,3,4,5,6,7. 8 9 10. Oh, ini loh rajin bunga semua. Lineale. 2. Iya, 10. Wah. Eh, situlah nanti dicek lagi ya. Untuk bunganya. Yang jelas yang udah mekar kayak gini ya. Ini lineale apa, Mas? Lineale bukan lineale biasa. Ini ada kuning-kuningnya gitu loh. Oh. Ada kayak loh, namanya lineale kalau enggak blue ya warnanya putih gitu kan. Ini dianya ada semu-semu kuning. Lineale golden ini loh. Enggak tahu ini varian yang kayak gimana. Tapi yang jelas berbeda ya ini. Liani Liniliani ya. Liniliani. Ini cawe. Siapa itu Liani? Liniale. Golden Jilu. Ini ada 1,2,3. 3 ratunas ya. 3 ratunas wes, 3. Asli 3 nih. 1, 2 sudah bertunas semua loh ya. Ada terus ini ya. Ini baru di sini. Oke, sudah tutup daun siap bunga. Dianggap piro? Saiki rimbun lho. Rimbun pokoknya saya tak angkat lagi, ini nempel lagi. Oh, ditali nih, semua ditali. Enggak, dua mas kayak nggak ditali ya, ya nojo wes Ben. Enggak apa-apa. Eh? Nanti kalau ada yang mau minta foto, oh, karena di sini rawan angin ya. Langsung udara dari apa depan itu kan enggak kadang banter itu. Oke. Okay. Ada yang ceplok soalnya. Dang. Ini harganya masih maneman gitu ya. Tapi untuk peminat apa, anggapnya kena sanggar saja itu saya jual lagi. Ini harganya 3 juta ya Pak Fajar. Ini. Oke. Wes 10 speak. Speak wes penak iki wes. Soalnya enggak apa-apa. Nah. Kira didol, ini jual enggak ya? Ini enggak dijual ya. Nah, karena masih suka. Usah, rasa dipamer rada jual. Ini Pak Fajar. Ini nanya discolor Excel Vanum, Pak. Oh, ini discolor Excel Vanum. Warnanya coklat keemasan. Coklat ya, coklat ya. Cenderung ke coklat ya. Oke. Ini tumben loh mekar satu. Biasanya minimal 3 gitu. Ini masih belum muntup-muntup tapi belum ada ya tanda-tanda. Panem ini kalau mekar ini rawame senengku. Iki lho dadi. Ya. Yeah. Asli dadi. Silanya Silvanum discolor. Iya, satu. Tunasnya ada 2. Tunasnya 1. Terus di sini 2. Dua ini ya. Artinya ini. Wes ya. Dua aja Pak Fajar itu. Oh, temboknya tuh rame rimbun. Siap wes. Yang kami loi. Ini di harga 1 saja Pak ya. 1 juta ya. 1 juta. Ini sudah Pak tahan panas wes. Harap pakai modal rapi. Oke. Oke, siap wes. Mana? Yang satunya saya ambilin Pak Fajar. Iki rai teratur tesnya. Teratur tes ya orang. Itu kayaknya ada yang saya Pak Fajar. Nah, oh, no. Nangis dia dijual yang tadi. Oke, mantap iki. Ini Dendrobium Kakela. Kakela, wow, alah, wow Kakela. Dendrobium Kakela Pak Fajar, bunganya coklat ya, Ira Veronica. Waduh, meh podo irai. Tapi beda loh, Mas. Ya, beda. Dia enggak terlalu melingkar. Tunasnya 1 2 3. 3 arah. 3 arah pokoknya. Tapi lah ini enggak ada bunganya, sayangnya. Kondisinya tapi sudah pernah mekar juga ini. Oh, yes. Ini bekasnya akeh. Tapi ini siap bunga-bunga loh ya. Ini tutup daun. Tutup daunnya langsung mekar. Tutup daun. Nanti sampai juragan barunya pasti bunga lah. Amin. Ini sudah tahan panas lah Fajar. Pol. Angkat ya. Bismillah. Nih. Segini 1,2 ini Pak Fajar. 1,2 juta. Heeh. Ya. Dah. Wes kita episode panas-panasan yang full sun full rain. Iki. Wes. Seperti ini Pak Fajar. Ora enak neh liyane. Ya. Oke. Okay. Lineale blue ya?
di koleksi dulu. Walah lah, iyo masih. Ini, oh ini nggak apa-apa wes untuk. Wah, toson noe. Bukan, ini salah ID pak Mas. Oh salah ID. Ini Majapahit, kuningnya kuning. Nggak apa-apa wes kalau ada apa pelanggannya Pak Fajar yang mau beli ini. Majapahit. Nah, Majapahit warnanya kuning ya, lidahnya, wajahnya merah. Ini kalau ada yang mau nunggu sampai mekar dulu nggak apa-apa. Dikip atau yang langsung kontan ya alhamdulillah. Pokoknya di tali dulu. Oh, ini iya. Sempet ya ini yang namanya naji guling tuh itu. Ini guling pas mekar langsung sepatah gitu. Akhirnya semuanya langsung dikasih gini. Yang kabiro. Ini harga 950. 950. Oke. Mantap. Wis eneh. Heh? Sudah ya. Iki ora ya. Tidak apa-apa. Koleksi. Oke, wes iki mau dari iki Lasiantera Mas ya. Lasiantera Pak Fajar. Iki rame gue rame. Es, kalau ada yang minat monggo untuk sahabat anggrekku silakan di chat ya. Nah, chat nomor yang saya cantumkan di deskripsi untuk Mas Eko-nya. Semoga sehat selalu. Dan untuk sahabat anggrekku, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tersayangnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.